Ini mencoba. Masih aktif atau gimana? Oh, sekarang udah enggak lagi. Udah resign berarti ya? Iya. Di perusahaan apa kalau kita tahu, Bang? Sebelumnya di Bank Kalbar, Bang. Oh, Bank Kalbar resign. Nah, ini teman. Hey, teman-teman, selamat sore teman-teman. Teman-teman, sekarang kita ada di Jalan Urai Bawadi atau Besi Korobot, ada jebutnya biasa jalan jauh nih, teman. Pas di depan Closest Laundry nih, teman. Nih teman-teman, di belakang kita udah ada kedai minuman kekinian nih, warnanya gold, tadinya putih. Nampaknya jualnya minuman boba gitu, teman. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang baru jumpa di channel Jajan Yuk kita, jangan lupa klik subscribe, like dan share video terbaik kami, dan supaya kita selalu semangat untuk buat video selanjutnya. Oke, teman, tanpa buang masa langsung aja kita order dan kita ngobrol-ngobrol sama temannya. Let's go. Sama abangnya nih. Oke, Bang, selamat sore nih, Bang, ya. Sore, Bang. Kalau boleh tahu nih, kita ngobrol dengan abang siapa dan kakak siapa sih? Saya dengan Doni, Bang. Pak Doni, yang kakaknya? Kak Ian. Ini suami istri atau gimana? Suami istri. Wah, udah suami istri. Ini abang nih jualan minuman apa sih, Bang? Kui cheese tea nih, Bang, ya? Iya. Untuk kui cheese ini minuman apa sih, Bang, kalau boleh tahu, Bang? Kalau ini sebenarnya minuman kekinian, Bang. Ah, ya, jadi kan? Apa aja sih di dalam minumannya? Jadi kalau di minuman yang kita buat itu, kalau yang full itu ada cheese dan boba. Dengan varian rasanya ada 10 varian rasa. Ada kayak ada ini menunya, Bang, ya? Ini teman-teman menunya. Ada avokad, yang choco, green tea, ada 10 atau berapa nih, Bang, ya? Ada 10. Ini harganya dari 10 ribuan sampai 40 ribu. Harga promo ya, Bang, ya? Harga promo ya? Iya. Oh, gitu. Mantap. Ah, gini aja lah, Bang, ya. Aku mau pesan 3 varian lah, Bang. Oke, siap. Yang harga 14 ribuan, Bang. 14 ribu. Apa yang rekomendasi nih, Bang? Rekomendasinya berarti mango smoothie. Boleh. Kemudian dark coco. Dengan kalau Abang mau, kalau ada rasa greeny-nya, berarti kalau saya mau rasa yang ada rasa bubble gum itu di box blue. Boleh, enggak apa-apa. Apa yang rekomendasi nih, Bang? Oke, ya. Oke, siap. Nah, 3 varian emang, ya? 3 varian. Oke. Kita siapin emang, ya? Oke, siap. Kita masuk proses pembuatan, emang, ya? Oke, Bang. Ini kita bikin yang apa dulu rencananya nih, Bang? Kita buat yang mango dulu, Bang. Mango dulu. Oke, ya. Siap. Siapin bahannya dulu. Jadi dari 10.000 ke 20.000 itu bedanya di apanya sih, Bang? Di cupnya atau gimana nih? Kalau cup kita semuanya sama. Sama, Bang. Cuma tapi isiannya kali yang beda, ya. Kalau yang 10.000 tuh ori tanpa cheese campur cheese sama boba. Kalau dia 12.000 bisa cheese aja. Antara satu gitu, Bang, ya? Betul. Antara cheese aja atau boba aja. Iya, siap. Kalau yang full kita berikan yang 14. Siap. Kasih air juga, ya? Iya. Ini kalau teman-teman mau order ke sini, jam operasinya dari jam berapa nih, Bang? Kita kebetulan satu saat ini masih dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Betul, Bang. Dan setiap hari buka? Setiap hari buka kecuali hari Senin. Senin, libur, Bang, ya. Iya. Mungkin ada acara kegiatan sendiri, Bang. Oke, siap. Jam 2 sampai jam 7, Bang. Siap. Tapi nanti malamnya kita buka lagi dari jam 7 malam sampai jam 8:30. 8:30 malam, oke, okay, siap. Ini kita yang coklat nih, kayak. Iya. Berarti serbuknya ini udah dikemasin gitu, iya, ya? Iya. Kita siapin. Kalau di itu di takaran berapa mili sih, Bang? Berapa gram sih, Bang? Serbuknya, Bang? Beda-beda sih, Bang. Kita tergantung ini sih, Bang. Jadi memang udah kita siapin. Udah di setting nih, Bang, ya. Iya. Oke. Ini usaha sendiri atau gimana nih? Sendiri, Bang. Alhamdulillah. Udah lama nih nekuni usaha kayak gini? Baru, Bang. Baru. Kita baru hitungin baru semingguan. Semingguan, ya.
bahan coklatnya, diaduk dulu sampai rata nih. Ngaduknya pakai tongkat ajaib gitu. Oke, ini bubble gumnya Kak ya? Iya. Cupnya teman-teman. Kalau cupnya itu ukuran berapa sih, Bang? Ini 22 oz, Bang. 22 oz dengan harga 10.000 sampai 14.000 sekali. Oke. Dikasih boba, Bang ya? Iya. Lagi blaster juga nih, Bang, di cupnya, Bang ya? Betul sekali. Jadi menambah ini, Bang. Variasi, Bang ya. Kalau untuk boba ini masak sendiri atau dikirim, Bang? Sendiri, Bang. Sendiri. Mungkin bobanya juga nih beli gitu ya, dimasak sendiri, Bang. Benar. Dari tampilannya boba yang premium nih, Bang ya. Siap, benar sekali. Karena kita ingin menjaga rasa, Bang. Ah, betul. Apanya, Kak? Ini creamer. Creamernya, Bang. Pakai campur dengan UHT, Kak ya? Iya. Selama ini, Bang, selama 2 minggu atau sebulan nih? Minggu. Kalau untuk peminat pembeli gimana, Bang? Alhamdulillah sih, Bang. Hah? Alhamdulillah. Per hari ini mampu berapa cup, Bang? Rata-rata sih kita biasanya minimal di 13 cup, Bang. 13 cup per hari, kan? Iya. Kalau ini kan tergantung cuaca juga sih. Memang kalau es memang di cuaca, Bang. Iya. Abangnya pakai es batu kristal nih, Bang, yang lebih higienis lagi, Bang ya. Sebelum nungguin usaha ini, usaha apa sih, Bang, kalau boleh tahu, Bang? Atau pernah kerja di mana gitu? Saya sebelumnya di perusahaan sih, Bang. Perusahaan? Oh, karyawan. Karyawan, Bang. Jadi mencoba. Masih aktif atau gimana? Oh, sekarang gagal lagi. Dari sen, berarti ya? Iya. Di perusahaan apa, kalau boleh tahu, Bang? Sebelumnya di Bank Albar, Bang. Oh, Bank Albar, sen. Ini teman. Ini minggunya, teman-teman. Jadi ini gimana ceritanya, Bang? Berani resign dan idenya dari mana bisa buka usaha kayak gini nih? Saya sebelumnya di Bandung, Bang. Jadi setelah resign itu saya ke Bandung. Jadi ya mungkin lihat peluang di sana, peluang, Bang, ya. Jadi dapat ide dari setelah resign pulang ke Bandung nih, Bang ya? Kebetulan istri kan asli Bandung, Bang. Oh gitu. Di Bandung dulu. Dari tampilannya mewah banget nih, teman-teman. Harganya kaki lima. Ini maaf, ini minuman sekelas di mall nih, teman-teman. Harganya cuma 14.000 yang udah komplit nih, Kak, Bang ya? Iya, sudah komplit, Bang. Oh, ini cheese-nya, Bang ya? Ini cheese cream-nya, Bang. Kalau ini bikin sendiri atau bikin sendiri, Bang? Tepat dari apa sih, Bang, kalau boleh tahu, Bang? Ini kan ada tepung cheese-nya, Bang. Oh, di blender gitu, Pak. Blender. Oh. Ya. Jadi, kita coba rasa cheese-nya yang supaya lebih creamy gitu, Bang, ya. Ini teman. Oh, kejejet. Oke.
satunya nih teman-teman, mantan pegawai bank banting setir nih, mantap nih teman. Dah beres kak ya? Siap. Ini kan usaha bang sendiri nih bang ya? Iya. Siapa tahu juga sih memang teman-teman di luar sana nonton video kita, uh-huh, mau ngikutin jejak abang ini nih. Oke. Okay. Modal awalnya berapa sih bang untuk usaha gini bang? Kalau modal awal kita ya tertarik bang, tergantung daripada kita pengen buatnya berapa gitu bang. Iya kan? Kalau ini sih kemarin habis berapa? Kemarin sih habis kurang lebih sekitar 10 jutaan bang ya. Dengan pendapatan per hari berapa sih bang kalau dalam bang? Rata-rata itu rata-rata berapa sih? Ya kalau rata-rata kita biasa di atas 100 sih mesti bang. 100 ya. Berarti kalau kalau sebulan 3 jutaan lebih bang ya. Anggaplah satu hari dapat 150 itu kan. Lebih satu apa itu 3 juta setengah ya bang ya. Allah udah mantap kan. Nah ini bang, kalau teman-teman mau coba minuman apa nih? Kui Gisti abang nih. Ya. Abang jalan ada di jalan apa sih bang? Di Jalan Wirbawadi. Ya. Depan Laundry Kalesko. Oke. Okay. Halamannya, Bang. Buka dari jam berapa, Bang? Bukanya dari jam 2 sampai jam 5, kemudian malamnya dari jam 7 sampai jam 9. Oke. Okay. Dan setiap hari buka nih, Bang ya? Setiap hari buka kecuali hari Senin libur. Oke. Okay. Makasih banyak, Bang, udah boleh kita liput. Semoga jualan remas, Bang. Amin. Kak, Bang. Oke, guys. Hari ini kita jalan-jalan nih, dapatin minuman nih. Ini namanya full Kui Cisti nih guys. Nah nih guys, nih aku dapat 3 ini. Ini ada rasa mangga, bubble gum dan coklat nih teman-teman. Ini di atasnya ada cheese dan bobanya juga nih teman-teman. Oke teman-teman, aku mau cobain yang mangga dulu nih teman. Letakkan dulu ya. Cobain yang rasa mangga dulu. Nih di atasnya ada cheese putih nih teman, ada rasa mangganya. Jadi nih ada susu dicampur sufu krim dan serbuk mangga untuk varianya, dan ada dikasih juga dengan cheese dan susu HT teman-teman. Dan itu ini ada iginya juga nih. Nah iginya kui cheese di Pontianak nih teman. Oke kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, luar biasa teman, creamy banget teman. Akhir coba creamy banget. Sekarang kita cobain yang varian coklat teman-teman. Sama harganya 14.000an teman. Nah beliau jualan di Jalan Jawa teman. Kalau bapak bilang Jalan Jawa. Sudah teman-teman. Creamy banget teman-teman. Di sini enak banget. Manis. Krimi banget. Ini harganya 14.000an. Lu buka dari pagi dari jam 9 sampai jam 2 sampai jam 5 sore sampai mau tutup. Nanti sambung lagi buka dari jam 7 sampai jam 10 misalnya tadi. Bobanya sangkut teman-teman. Untuk bobanya enak banget, kenyal. Ini kita cobain yang bubble gum teman-teman. Bubble gum, cheese gum ini. Warna biru. Ini ada cheese-nya juga. Enak banget. Apa juta teman. Taruh dulu. Nih, ini teman-teman putih ini. Oh, enak kan? Luar biasa ya. Enak banget, creamy banget teman. Ini minuman sekelas lah di mall, harganya cuma 14.000an. Bila buka di Jalan Jawa, enak banget, segar. Oke teman-teman, dari antara ada varian mangga, bubble gum, dan coklat, yang paling enak menurut aku adalah yang rasa mangga nih teman. Ini enak banget, ada asam-asamnya gitu teman, enak banget, segar. Ini buat teman-teman yang demen minuman di sini, ini baju coba ini.
harganya cuma 4.000-an, lagi masih promo loh teman. Beliau buat di buka di Jalan Jawa di depan laundry apa? Laundry. Enak banget, seger. Oke teman-teman, buat teman-teman yang kalau suka cari jajan kita, jangan lupa nih klik subscribe, like, dan share video terbaik kami, dan kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.